Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Kita semua bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, sehingga malam ini kita masih dapat bersekutu walaupun kita semua tetap tinggal di rumah masing-masing. Namun kita semua percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini, terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tetap berdiri,
Mari kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kasih-Mu terlalu besar dengan mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa, sehingga kami mendapat pengharapan baru untuk hidup yang kekal. Biarlah kami tidak mensia-siakan pengorbanan-Mu itu. Terima kasih untuk malam ini, Engkau memberikan kerinduan di setiap hati kami untuk bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi dunia yang rusak, dan bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Nikmatilah pujian kami, doa dan perenungan kami. Layakkan kami dan ampuni dosa-dosa kami. Serta persiapkan hamba-Mu yang akan mensharingkan berita kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu. Serta kami dapat melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang kepada-Mu. Mohon hikmat dan pertolongan-Mu.
kami mau merenungkan firman-Mu yang dapat memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, dan pertolongan. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-12. Kita akan membahas sebuah tema sekilas tentang kasih. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Demikianlah kasih Allah dinyatakan di antara kita. Bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita dapat hidup melalui dia. Dalam inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita dan mengirimkan anaknya sebagai kurban perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kukasihi, jika Allah begitu mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Belum ada orang yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita dan kasih-Nya itu disempurnakan di dalam kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dunia sangat mengagungkan yang namanya kasih. Karena memang kasih merupakan elemen yang penting di dalam kehidupan manusia. Demi meraih kasih, orang rela melakukan apapun di dalam kehidupannya. Untuk yang namanya kasih, orang berani membayar harga yang sangat mahal. Dan memang bukan tanpa alasan, memang seorang laki-laki rela mati demi kekasihnya. Ataupun seorang ibu berkorban demi anaknya. Seorang ayah meninggalkan segala sesuatunya demi keselamatan anaknya yang dikasihinya. Nah, Saudara, baru-baru ini ada sebuah berita yang saya dengar di Cungko. Itu ada seorang ayah yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya untuk mencari anaknya yang masih bayi pada waktu itu, yang diculik. Dia mengarungi atau mengelilingi Cungko itu selama kurang lebih 27 tahun. Dan syukurnya pada akhirnya ditemukan anak itu dan umurnya sudah besar. Ya, seumur 27 tahun itu. Perjuangan seorang ayah ini pada akhirnya difilmkan. Ya, dan bintang filmnya kalau tidak salah itu Andy Lau, ya, seorang bintang film yang terkenal juga. Nah, itulah kedahsyatan kasih yang dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin meraih kasih itu. Dan kasih yang kita sebutkan, yang seringkali kita sebutkan di dalam dunia ini, itu merupakan kasih yang umum. Allah memberikan kepada semua manusia kemampuan untuk menghargai, mendambakan, dan mempraktekkan kasih. Kesadaran sebagai sesama manusia seringkali sudah cukup sebagai alasan untuk saling mengasihi. Relasi yang unik antara dua orang, entah adanya hubungan darah atau karena pertalian kasih dua insan, menjadi landasan yang kuat untuk saling mengasihi di antara manusia.
Namun walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, bukan kasih yang umum yang dibicarakan di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-12. Kasih yang dibicarakan di sini adalah kasih yang berpusat kepada Allah. Setiap kali seorang mempraktikkan kasih ini, orang lain akan mengetahui bahwa orang itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-7. Kasih berasal dari Allah, ayat yang ke-7a. Sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya pasti akan diwarnai dengan kasih, kasih, dan kasih tentunya. Sebaliknya Bapak Ibu, apabila seorang tidak menunjukkan kasih ini kepada orang lain, hal itu membuktikan bahwa tidak atau belum mengenal Allah. Itu ada di dalam ayat yang ke-8. Saudara, ini sebagai satu peringatan yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Bahwa kesejatian iman tidak hanya dapat dilihat dari benar atau tidaknya doktrinal yang seseorang itu pahami di dalam kehidupannya. Kita bisa lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi melainkan juga kesungguhan kasih yang dipraktikkan, kesungguhan kasih yang dibuktikan di dalam kehidupannya. Itu di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Bahkan banyak orang, saudara, saat ini mengira bahwa kalau ia sudah rajin ke gereja, tadinya bukan orang yang percaya, sekarang jadi aktivis, jadi pengurus, bahkan menjadi majelis gereja, ataupun menjadi hamba Tuhan, seringkali orang itu berpikir bahwa berarti dia lahir dan mengenal Allah. Oh saudara, belum tentu saudara, belum tentu. Kita sudah menyaksikan hal ini di dalam kehidupan sehari-hari. Karena praktek kehidupan daripada orang-orang tersebut jauh dari kasih Allah. Tidak membuktikan adanya kasih Allah di dalam kehidupannya. Walaupun ada banyak jabatan gerejawi yang disandang olehnya. Nah, jika demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana seseorang itu dapat mengamalkan kasih yang berpusat kepada Allah yang memang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menjadi milik Allah. Saudara, kuncinya terletak kepada pemahaman dan pengalaman kita terhadap kasih Allah dan tentunya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tanpa mengerti dan mengalami kasih Allah tersebut, ia tidak akan sanggup mencapai standar kasih yang diharapkan oleh Allah. Saudara, kita punya kemampuan untuk mengamalkan kasih Allah ini. Tetapi seringkali kita tidak mencapai standar kasih itu. Saudara, karena itu saudara penting untuk kita sekalian memahami. Memahami apa? Keistimewaan daripada kasih Allah tersebut. Saudara, yang pertama saudara, kita memahami atau harus memahami hakikat. Hakikat daripada kasih Allah. Atau kita sebut bahwa Allah adalah kasih. Nah, Yohanes tidak mengatakan kasih adalah Allah. Love is God. Walaupun kasih memang sangat penting, kita tidak sepatutnya memberhalakan kasih di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang, saudara, atau beberapa orang, demi kasih atau demi mendapatkan cinta, orang-orang itu rela meninggalkan Allah dan kebenarannya
Nah, bukan ini maksud daripada Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 8b mengatakan atau mengajarkan tentang kasih sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hakikat Allah. Ini berbicara tentang sesuatu yang begitu melekat di dalam esensi ilahi. Dengan mengatakan Allah adalah kasih, Yohanes sedang menegaskan keberadaan Allah yang adalah pribadi. Allah sebagai pribadi, personal. Nah, mengapa saudara? Karena tanpa kepribadian tidak mungkin ada kasih. Karena sesuatu yang tidak berpribadi tidak memiliki kapasitas untuk mengasihi maupun menghargai kasih. Bahkan sebelum ada segala sesuatu, Allah tetap adalah kasih. Saudara, kejamakan Allah Tritunggal pribadi di dalam keesaan Allah memungkinkan sebuah kasih yang kekal. Allah telah mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Kita tahu ayat ini Yohanes 17 ayat 24. Jadi Allah adalah kasih, adalah hakikat Allah. Hakikat Allah, Allah adalah kasih dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Saudara, ini yang harus kita mengerti yang pertama. Yang kedua adalah, ada kata kuncinya yang menggambarkan keistimewaan Allah itu adalah bukti. Kasih Allah adalah bukti. Ini saudara keistimewaan yang kita tidak boleh lupa juga. Yohanes bukan berhenti pada hakikat Allah di dalam kekekalan saja. Ia juga menandaskan kasih Allah di dalam sejarah. Allah yang kekal tersebut sudah diwujudkan di dalam kesementaraan. Kata dinyatakan, saudara, di dalam ayat ini, memiliki kata dasar yang bermakna menyingkapkan atau memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Sesuatu yang dinyatakan sebelumnya sudah ada. Hanya saja belum terlihat secara jelas. Dan sekarang sudah terlihat jelas. Kasih yang sejak kekekalan sudah ada di dalam diri Allah, saudara, telah ditunjukkan melalui sebuah peristiwa sejarah yang tidak dapat dibantah. Kasih itu sudah terbukti secara nyata. Penambahan kata di tengah-tengah kita mempertegas historitas pembuktian tersebut. Kedatangan Kristus ke dalam dunia, saudara, bukan sebuah dongeng yang tidak bisa ditelusuri kebenarannya. Di awal kitab Injil Yohanes, ia menyatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Kita telah melihat kemuliaannya. Di awal suratnya pun, ia, Yohanes maksudnya, berkali-kali menandaskan bahwa dirinya, Yohanes, dan rasul-rasul lain telah mendengar, melihat dan mengalami kesendirian kehidupan Yesus Kristus. Untuk membuktikan kasihnya, Allah rela membayar dengan harga yang sedemikian mahal. Ia telah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita, orang-orang berdosa. Nah, saudara, titik berat di dalam bagian ini adalah harga pembuktian itu sendiri. Secara hurufiah, teks ini berbunyi bahwa anaknya yang tunggal, saudara, Allah telah utus ke dalam dunia. Kata ini lebih mengarah pada relasi yang intim dan unik. Nah, karena itu saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab NIV, saudara, ada diterjemahkan one and only karena pertimbangan hal ini. Satu dan hanya, saudara. Nah, saudara,
Harga yang mahal ini, saudara, dibayar oleh Allah demi kasih-Nya kepada kita. Anak-Nya sendiri yang satu-satunya yang intim dan unik itu, saudara, Dia berikan kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Inilah bukti yang terbesar dari kesempurnaan kasih Allah itu. Kasih-Nya bukan sekedar sebuah konsep yang abstrak, melainkan sudah diwujudkan dalam sebuah tindakan konkret. Kasih Allah bukan hanya diketahui dari nama atau sifat-Nya saja, tetapi juga dari kerelaan-Nya di dalam mengutus anak-Nya ke dalam dunia demi orang yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Saudara, inilah kasih Allah yang telah dibuktikan, konkret dan nyata, dan kita alami di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, saudara, keistimewaan ketiga dari kasih Allah juga, saudara, tercermin di dalam kata kunci inisiatif, saudara, di ayatnya yang ke-10. Kali ini penekanannya lebih diletakkan pada inisiatif Allah di dalam mengasihi orang-orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Saudara, di dalam terjemahan baru Alkitab kita bahasa Indonesia, secara tepat menangkap makna ini. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, dikatakan demikian. Kata kita di dalam ayat 10a muncul dua kali, saudara. Kalau diterjemahkan seperti ini, bukan kita yang telah mengasihi Allah, melainkan Allah yang telah mengasihi kita. Nah, saudara, di sini kata Allah juga muncul dua kali juga. Nah, ini membuktikan atau sebagai satu penekanan. Ia, maksudnya Allah. Ia telah mengasihi kita. Saudara, hal inisiatif ini secara konsisten, Allah selalu meletakkannya secara konsisten, meletakkan Allah sebagai inisiator kasih dan kebaikan. Bukan kita yang memilih Allah, saudara. Kita tidak mungkin memilih Allah dalam kehidupan kita yang berdosa ini. Tetapi Ia, Allah, yang lebih dahulu memilih saudara dan saya. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Demikian pula, saudara, bukan kita yang mengasihi Allah, namun Ia yang lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi saudara dan saya. Kita tidak layak untuk dikasihi, tetapi Allah mengasihi kita. Saudara, penting sekali untuk kita pahami betul keistimewaan kasih Allah ini, agar kita dapat sungguh hidup di dalam kasih-Nya. Ingat, hakikat kasih Allah, bukti kasih Allah, dan inisiatif dari kasih Allah. Setelah kita paham betul, baru Tuhan memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Saudara, kita sudah mengalami kasih Allah. Kita sudah hidup di dalam kasih Allah. Dan kita juga dituntut oleh Tuhan untuk mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita lihat di ayat yang ke-11 sampai 12, di situ ada perintah bahwa kita, supaya kita saling mengasihi. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita seharusnya menjadi teladan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Di dalam Yohanes ayatnya yang ke-11 tadi, Yohanes sekali lagi menandaskan kualitas kasih ilahi melalui kata sedemikian. Jika kita meyakini dan merasakan bahwa Allah begitu mengasihi kita, dan begitu limpahnya kasih Allah di dalam kehidupan kita,
Kita seharusnya membagikan kasih itu kepada orang lain. Tidak untuk dihabiskan sendiri kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kehidupan pribadi kita adalah wadah yang terlalu kecil bagi kasih ilahi yang sangat melimpah. Namun biasanya, saudara, kita mengerti orang yang merasa paling berdosa, orang yang merasa paling tidak layak dan mengalami pengampunan Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan, biasanya orang itulah yang paling bersyukur daripada orang-orang lain yang justru merasa dirinya tidak berdosa, tapi jadi orang Kristen. Yang merasa kurang berdosa, menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang merasa dirinya tidak layak dan berdosa, orang itu biasanya menanggapi, memberikan respon kepada kasih Allah dan perintah-Nya. Saudara, berbagi kasih bukanlah sebuah pilihan bagi kita saat ini, orang-orang yang percaya. Dikatakan kita harus di ayat yang ke-11 bagian B. Kita harus memiliki satu makna dasar, harus itu adalah berhutang, saudara. Sama seperti membayar hutang bukanlah sebuah pilihan bagi kita. Demikian pula mengasihi orang lain bukanlah sekedar pilihan, nasihat, dorongan, melainkan sebuah keharusan atau kewajiban. Kegagalan di dalam melakukan akan mengasihi orang lain, saudara, merupakan sebuah hutang yang belum terbayarkan. Dan memang saudara dikatakan di dalam ayat yang ke-12, saudara, bahwa kemuliaan dan kekudusan ilahi menghalangi manusia berdosa untuk memandang wajah Allah. Kita tidak mungkin dapat memandang wajah Allah, saudara. Karena apa? Kita bukan makhluk yang mulia. Bukan orang yang kudus. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak dapat diketahui keberadaannya atau dikenali hakikatnya dalam kehidupan kita. Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat pada saat kita mengasihi orang lain. Orang melihat kita yang mengasihi orang lain, disitulah orang lain itu memandang akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Melalui kasih kita kepada orang lain, saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita, saudara, yang bisa menjadi sorotan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu telah menunjukkan bahwa Allah tetap ada di dalam kita. Ia tidak hanya diam di dalam kekekalan, dengan segala kemuliaan dan kebesarannya, namun saudara, di dalam anugerah-Nya Ia berkenan diam di dalam kita dan mewarnai kehidupan kita dengan kasih-Nya. Saudara, kasih kita ini bukan hanya merupakan bukti bahwa Allah berdiam di dalam kita saja, namun kasih kita juga merupakan kasih Allah atau membuat kasih Allah menjadi sempurna. Saudara, di ayat 12 bagian C. Nah, saudara harus mengerti bahwa kata dasar sempurna dalam konteks ini berarti mencapai tujuan. Tujuan akhir dari kasih Allah bukanlah diri kita, tetapi orang lain di sekitar kita. Kita bukan sekedar objek daripada kasih, melainkan saluran kasih Allah itu. Jadi kasih Allah kepada kita bukan sekedar sebuah contoh. Kasih Allah melalui kedatangan Kristus Yesus sebagai manusia ke dalam dunia bukanlah kisah moral semata-mata. Saudara, pemberian kasih itu sekaligus mencakup pemberian alasan, kemampuan, saudara, dan kewajiban untuk mengasihi orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, mengalami kasih Allah yang begitu ajaib,
Mari kita wujudkan dan praktekkan kasih itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menegur kami, dan juga yang menolong kami untuk kami dapat hidup serupa Kristus dalam dunia ini. Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami, kami kekurangan kasih. Kami merasa tidak dikasihi, sehingga kami pun kurang atau tidak mengasihi orang lain. Tetapi sesungguhnya kami lupa, Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dan telah menyatakan kasih-Mu yang besar melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami saat ini untuk kami boleh mempraktikkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Mungkin selama ini kami tidak menyatakan kasih kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada mertua, kepada menantu kami sekalian. Jangankan Tuhan orang-orang di luar sana yang berbeda dengan kami, kami pun merasa kekurangan kasih itu. Tetapi Tuhan, biarlah saat ini setelah kami boleh merenungkan firman-Mu, kami kembali dihangatkan akan kasih Allah di dalam diri kami. Supaya kami juga menyatakan Kristus, menyatakan Allah di dalam kehidupan kami. Orang-orang akan melihat dan bertemu dengan Allah melalui kehidupan kami yang penuh dengan kasih. Berkati kami, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan mengangkat satu pujian, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru,
berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama berdoa. Dan kita akan berdoa syafaat, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita memulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mensyukuri atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita sudah sampai kepada minggu terakhir pada bulan September ini. Kita bersyukur atas ibadah juga minggu yang telah kita boleh lewati pada hari minggu lalu. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah berbicara kepada kita. Kita bersyukur juga atas sepanjang kehidupan kita, Tuhan boleh menolong dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, Tuhan boleh memelihara kita. Mari kita menghitung berkat Tuhan dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada hari ini ya Tuhan kami ada karena semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan yang selalu ada, kasih karunia-Mu ya Tuhan yang selalu mencukupkan bagi kami ya Tuhan. Di mana mungkin kami bergumul, di tengah kali mungkin mengalami kesulitan, kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan yang di mana kami selalu dapat mencari-Mu ya Tuhan kapanpun, dan Kau selalu menjawab doa-doa kami, Kau selalu mendengar seruan doa kami, dan Kau memelihara kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas sepanjang bulan ini ya Tuhan, sampai pada minggu terakhir di bulan September, karena pemeliharaan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini, kami bersyukur Tuhan. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan atas pelayanan pada hari Minggu lalu, kami boleh beribadah kepada-Mu, dan kami terus boleh beribadah onsite. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami bersyukur juga atas banyak hal dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam segala hal yang Kau sudah boleh Kau sediakan, tempat tinggal, makanan yang Kau cukupkan bagi kami setiap hari, pekerjaan, kebutuhan-kebutuhan lain ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Mari kita mengingat untuk keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan sampai saat ini. Mari kita doakan bagi mereka Saudara agar sungguh Tuhan mulai membuka hati mereka agar mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk relasi suami istri, untuk orang tua, relasi orang tua dan juga dengan anak, agar sungguh keluarga-keluarga, khususnya bagi kita jemaat di ICLE, mempunyai relasi yang baik dengan sesama dan juga kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan pada saat ini, mau berdoa bagi keluarga-keluarga kami, secara khusus bagi keluarga yang belum mengenal Tuhan, yang pada saat ini masih belum mau percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, kami mau mengingat bagi mereka ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh membukakan hatinya pelan-pelan, agar sungguh mereka boleh percaya kepada Tuhan, agar sungguh boleh mengenal akan Tuhan. Kami tahu mungkin saat ini sulit sekali ya Tuhan, namun kami mau percaya kepada Engkau dan kami mau berserah kepada-Mu ya Tuhan bagi anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami, nama-nama yang kami sebutkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga di ICLE. Keluarga-keluarga secara khusus antara suami istri Tuhan, kami berdoa agar relasi antara suami dan juga relasi dengan istri boleh ada kasih ya dari Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Jika ada konflik, jika ada hal-hal yang mungkin melukai satu dengan yang lain ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong memulihkan relasi antara hubungan suami istri.
Kami juga mau berdoa bagi orang hubungan relasi dengan orang tua dengan anak. Di masa-masa seperti ini yang tidak mudah ini ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan relasi orang tua dengan anak, orang tua agar sungguh mereka dapat memberikan teladan baik kepada anaknya dan anak-anak boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh mengenalkan Tuhan dan boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Kami mau berdoa ya Tuhan khususnya bagi relasi keluarga dengan Tuhan agar sungguh mereka memiliki kerohanian yang baik, mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Dengarlah seruan doa kami Tuhan, kami mau berdoa, kami mau membawa semua keluarga-keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung untuk jemaat-jemaat yang mengalami segala penyakit. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memberikan ketekunan, kekuatan, dan penghiburan. Saudara, jika ada saat ini, mungkin saudara kenal jemaat, mungkin keluarga, atau sahabat, teman-teman dari gereja yang kita tahu mengalami sakit penyakit, mereka bergumul, mari kita ingat mereka, kita membawa di dalam doa kita kepada Tuhan agar sungguh mereka boleh mendapatkan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, yang lemah tubuh, mengalami sakit penyakit, mungkin menantikan akan kesembuhan dalam waktu yang lama. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh menjamah sakit penyakit yang mereka hadapi ini, agar sungguh Kau boleh memberikan kekuatan baru ya Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan, kami rindu agar mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka boleh mendapatkan ketekunan, mereka lebih tahan uji ya Tuhan, mendapatkan pengharapan, berharap kepada Engkau ya Tuhan. Dan di tengah-tengah mungkin kesulitan, pergumulan dihadapi ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan agar mereka mendapatkan penghiburan yang berasal dari Tuhan, agar mereka senantiasa tetap melihat kepada Engkau saja sebagai juru selamat pribadi. Dan kami mau percaya sepenuhnya kepada-Mu saja, Tuhan. Kami mau doa bagi jemaat-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Diana, Ibu Martina, bagi Bapak Andi, Ibu Sieni, Ibu Lili, ya Tuhan. Semuanya, Tuhan, yang berkumpul, yang mereka mengalami sakit pergumulan, kiranya Kau boleh memulihkan mereka, ya Tuhan, menolong mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi care group. Kita bersyukur dalam gereja kita ada care group, dan dalam care group ini kita tetap saling menguatkan. Dan kita mau berdoa bagi setiap care group yang ada, Saudara, agar senantiasa dapat Tuhan berkati dan diberikan pertumbuhan kerohanian bagi mereka. Kita mau berdoa bagi para pemimpin-pemimpin care group, yang disebut sebagai host dan juga co-host, agar sungguh Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapan mereka. Mereka tidak jemu-jemu dalam segala persiapan mereka di dalam memimpin care group. Mereka tetap semangat melayani Tuhan. Mari saudara, kita mau berdoa bagi care group yang ada di ICLA, agar sungguh Tuhan boleh memberkati care group yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur untuk care group yang ada, satu tempat di mana ada komunitas, kami boleh bertumbuh bersama. Kami mau berdoa terus ya Tuhan, di dalam care group yang ada, Kau boleh memberkati ya Tuhan, senantiasa memberkati care group yang ada, memberikan pertumbuhan kerohanian mereka ya Tuhan, agar sungguh mereka boleh bertumbuh semakin minggu. Ketika mereka bertumbuh, mereka makin dikuatkan dengan sharing-sharing yang ada ya Tuhan, boleh sekali lagi menguatkan kesaksian yang ada, saling mendoakan ya Tuhan, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin yang diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk boleh memimpin care group yang ada. Bagi host dan juga co-host, ya Tuhan, Kau boleh menolong di dalam segala persiapan mereka ketika mereka mempersiapkan bahan. Kiranya lewat bahan-bahan tersebut boleh berbicara kepada mereka terlebih dahulu dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, perlengkapi mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, kebijaksanaan di dalam mereka memimpin. Kami mau menyerahkan ya Tuhan care group pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari Jumat ini kita akan ada St. Petra pada hari Jumat 1 Oktober jam 8 malam yang akan diadakan lewat Zoom. Saudara, saya ingin mengajak kita bisa dapat ikut di dalam St. Petra pada minggu ini, berbicara tentang kita diciptakan untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi. Kita mau berdoa saudara untuk St. Petra pada hari Jumat ini, agar yang ikut, jemaat yang ikut boleh sekali lagi bertumbuh di dalam imannya.
Dan kita juga mau berdoa, saudara, untuk pelayanan online, khususnya pada hari Rabu, setiap Rabu ini, saudara. Agar jemaat juga terus dimiliki kerinduan untuk berdoa. Mereka mungkin lelah, mereka mungkin sudah capek dalam bekerja. Kita berdoa, saudara, agar semakin ada jemaat, makin banyak juga rindu datang berdoa, mereka dapat tetap mau beristirahat dengan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Mari saudara, kita mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan Sempetra dan kebaktian doa Rabu. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi pelayanan pada hari Jumat ini. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh memberkati ya Tuhan di dalam pelayanan Sempetra, agar sungguh Kau boleh memberkati jemaat-Mu yang akan hadir, mereka yang mengikuti secara online, agar mereka dapat bertumbuh dan belajar ya Tuhan untuk bernyanyi lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saya yang akan mempersiapkan diri, agar Tuhan boleh menolong ya Tuhan dalam segala persiapan. Kau boleh, kami juga mau berdoa Tuhan bagi koneksi internet lewat platform Zoom yang kami pakai, agar sungguh dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga jemaat Tuhan boleh diberkati. Kami mau berdoa Tuhan bagi kebaktian doa Rabu. Kebaktian doa Rabu, kami berdoa agar jemaat Tuhan boleh semakin banyak memiliki kerinduan, mereka semakin haus, dan mereka mau beristirahat di tengah pertengahan minggu secara online, dan mengikuti ini ya Tuhan, lewat firman Tuhan boleh menguatkan mereka, dan mereka boleh berdoa satu dengan yang lain. Kami mau menyerahkan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi negara di mana kita tinggal pada saat ini. Kita mau berdoa bagi para pemimpin dan juga para di bagian pemerintahan yang mengatasi pandemi yang masih belum selesai ini, rencana perencanaan untuk vaksin, untuk masalah-masalah ekonomi dan hal-hal lainnya, banyak hal-hal yang mungkin mereka perlu lakukan, saudara. Mari kita berdoa bagi mereka, bagi para pemerintah agar diberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan di dalam kepada negara ini. Mari kita mau berdoa agar sungguh negara ini terus diberikan kesatuan, kedamaian dan juga perlindungan. Mari kita sama-sama berdoa bagi Amerika. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan di mana negara kami tinggal pada saat ini di Amerika. Kami mau berdoa Tuhan dari banyaknya kesulitan, pergumulan yang dihadapi oleh negara ini. Kami mau berdoa bagi para pemimpin pemerintahan ya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Mengatasi dalam masalah pandemi, vaksin, perekonomian, bisnis, dan juga hal-hal lain ya Tuhan yang mungkin kami tidak tahu ya Tuhan pergumulan mereka. Namun Kau tahu ya Tuhan, Kau sudah memanggil dan memilih mereka, Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, memberkati keluarga mereka di dalam pekerjaan mereka, dan juga segala sesuatu yang mereka perlu lakukan. Kami mau berdoa bagi negara ini Tuhan, agar sungguh diberikan kesatuan, kedamaian, dan juga perlindungan. Kiranya Kau boleh memberkati Amerika. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa bagi La Palma yang pada saat ini terkena dampak erupsi dari vulkano. Banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mungkin pekerjaannya, properti, dan ribuan orang saudara perlu dievakuasi akibat dampak ini. Kita doakan saudara di mana situasi yang sulit ini, yang ketika mereka harus hadapi, kita doakan agar mereka tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan boleh melindungi umat-Nya dan boleh menyediakan apa yang mereka perlukan. Kita mau berdoa secara khusus bagi para pemerintah dan juga mereka yang harus bekerja di lapangan mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Kita doakan agar Tuhan boleh melindungi mereka, Tuhan boleh memberkati mereka. Mari kita sama-sama berdoa La Palma ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa pada hari ini, berdoa bagi La Palma. Pada saat ini mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami kesulitan setelah dampak akibat dari erupsi vulkano. Kami mau berdoa ya Tuhan agar Kau boleh memberkati di dalam setiap proses yang mereka harus hadapi ini ya Tuhan. Mereka boleh melindungi umat-Mu ya Tuhan. Kau lindungi umat-Mu di tengah segala pergumulan yang mereka harus hadapi. Banyak dari mereka, ribuan orang, mereka harus kehilangan tempat tinggal, harta benda mereka, properti, pekerjaan, mungkin masa depan. Ya Tuhan, Kau boleh beranugerah ya Tuhan. Kau boleh cukupkan ya Tuhan kasih karunia-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar
mereka dapat berharap kepada Tuhan, dan bagi orang-orang Kristen juga di sana, Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dan lewat peristiwa-peristiwa seperti ini, kami berdoa banyak juga mereka boleh percaya mengenal Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, bagi para pemerintah, dan juga bagi orang-orang yang bekerja di lapangan, yang harus mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Tuhan, lindungilah mereka, Tuhan, berkatilah mereka di dalam segala yang harus mereka lakukan, agar semua dapat pulih kembali, keadaan kota boleh pulih kembali, dan mereka boleh diberkati, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua pergumulan lama-lama ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan semua pergumulan pribadi kami kepada-Mu saja. Kami mau berdoa, Tuhan, agar sungguh kami tidak tawar hati. Kami mau terus percaya kepada Engkau. Kami mau terus setia mengikut-Mu, ya Tuhan. Walaupun mungkin ada halangan, ada pergumulan, ada sesuatu yang tidak lancar di dalam kehidupan kami. Kau tolong, ya Tuhan, agar kami tetap sepenuhnya setia mengikut-Mu dan taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan pujian, "Ku tetap pegang salib itu," dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya.
mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan kayu yang kasar mengubahku. Dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya. Sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak-Ibu Saudara, pada hari Jumat ini kita akan ada Sempetra.
dengan tema We Are Created to Sing, kita diciptakan untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan. Nah, saudara, saya akan membahas tentang topik ini, saudara. Dan saya ingin rindu saudara bisa dapat join juga di dalam St. Petra pada minggu ini. St. Petra pada minggu ini tidak akan ada di dalam YouTube, tetapi di dalam Zoom. Sehingga kita bisa berinteraksi bersama, kita bisa saling sharing juga dari bahan yang ada. Dan saudara, saya rindu saudara kita bisa sama-sama join, bisa sama-sama bertumbuh. Nanti link Zoom akan diberikan di dalam ICLA Family. Bapak Ibu Saudara, di dalam bulan Oktober ini kita akan memasuki bulan keluarga. Tema bulan keluarga tahun ini adalah Fruitful Family, keluarga yang berbuah. Gereja mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti tantangan bersama keluarga, yaitu 30 Days Family Challenge. Ini adalah satu tantangan bagi keluarga yang rindu untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp Satu Arah, Bapak Ibu akan mendapatkan pengingat tantangan harian. Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke link bit.ly 30 Days Family Challenge. Atau, bagi Bapak Ibu yang cukup mendapatkan bahan dalam bentuk PDF kalender 30 Day Family Challenge, dapat mengunduh ke link bit.ly 30 Days Family Challenge PDF, atau Bapak Ibu Saudara juga dapat scan QR Code yang ada di layar. Berikut ini adalah contoh 30 Days Family Challenge yang akan dilakukan. Biarlah melalui acara bulan keluarga ini kita semakin dekat satu dengan yang lain dan menjadi keluarga yang semakin berbuah di dalam Tuhan. Berikut ini adalah penjelasan dan panduan tentang bulan keluarga dan 30 Days Challenge. Kegiatan 30 Days Family Challenge mengajak setiap anggota keluarga untuk menjalani tantangan sederhana hari demi hari selama bulan Oktober. Tantangan yang membuat suatu perubahan di dalam keluarga untuk menjadi keluarga Kristen yang berbuah dan diberkati oleh Tuhan, seperti Mazmur pasal 1 ayat 3. Ya, seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 30 Day Family Challenge dirancang dengan 4 gerakan utama. Pertama-tama, keluarga ditantang untuk melakukan 5 hari gaya hidup. Smile, care, share, love, and pray. Di bagian kedua, keluarga diajak untuk mengimplementasikan 9 hari dari Kitab Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, pemalasan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada bagian ketiga, selama 6 hari ke depan untuk keluarga, diingatkan untuk menjalankan gerakan G11 yang menjadi resolusi keluarga GII tahun 2021. Di bagian keempat, keluarga ditantang untuk belajar melakukan 5 bahasa kasih, seperti memberikan kata-kata pujian, sentuhan fisik, tindakan nyata, memberikan hadiah, dan menghabiskan waktu bersama. Dan pada bagian akhir tantangan ini, keluarga ditantang untuk melakukan 5 hari kegiatan sederhana bersama keluarga. Jadi, siapkah keluarga Anda menerima tantangan ini? Panduan untuk mengikuti kegiatan 30 Day Family Challenge. Pertama, daftarkan keluargamu. Untuk setiap peserta yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp, Satu Arah akan mendapatkan pengingat tantangan harian. Bisa mendaftarkan ke link di bawah ini. Atau bagi peserta yang cukup mendapatkan bahan dalam bentuk PDF, kalender 30 Day Family Challenge dapat diunduh di link ini. 2. Ikuti langkah harian. Ikutilah tantangan selama 30 hari dengan mengikuti jadwal yang sudah disediakan bersama anggota keluargamu. 3. Apresiasi kami. Setiap peserta yang berhasil menjalankan 30 Day Family Challenge ini akan mendapatkan penghargaan dari panitia di akhir bulan. 4. Selalu berdoa. Jangan lupa berdoa untuk penyertaan Tuhan menjalani tantangan ini. Buatlah tantangan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan sehingga menjadikan keluarga yang berbuah dan selalu diberkati Tuhan. 5. Ekstra. Sebagai tambahan kreativitas, tidak wajib keluargamu bisa memposting tantangan harian di sosial media seperti Instagram dan berikan hashtag pagar 30 Day Family Challenge untuk bisa menularkan gerakan ini ke keluarga-keluarga yang lainnya. Semangat dan Tuhan memberkati. Baik saudara, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand, I am tired.
Tuhan.